Assalamualaikum. Hai semuanya. Kali ini aku mau share stok kulkas untuk di bulan Ramadan, untuk stok nanti sahur dan berbuka puasa. Tadi aku beli bahan-bahannya dulu, tapi sebelum lanjut masak, ini aku mau unboxing paket dulu yang aku beli di Shopee. Ini aku beli tempat penyimpanan gitu, teman-teman. Nah, ini dia. Aku mulai buka ya. Kalian bisa lihat sendiri packingnya benar-benar berlapis-lapis banget. Jadi insyaallah semua barang yang aku beli ini aman ya, tidak akan ada yang pecah gitu. Karena ini aku beli food storage kaca gitu. Nah, ini bakal aku pakai hari ini juga untuk stok penyimpanan makanan matang. Ini aku beli 3 ukuran ya. Yang pertama dari yang terkecil dulu, aku beli yang ukuran 370 ml sebanyak 2 piece. Terus nanti aku juga beli yang ukuran 640 ml 2 piece dan yang ukuran 1040 ml 1 piece. Jadi totalnya ada 5 piece gitu ya, teman-teman. Untuk cara tutupnya ini menggunakan fitur seal lock gitu ya, teman-teman, yang rapat banget. Aku juga udah pernah coba masukin air dan gak tumpah gitu. Dan aku baca di deskripsinya, ini juga sudah terbuat dari bahan food grade ya, teman-teman. Jadi ini aman banget untuk dipakai makanan. Dan ini juga bisa tahan panas dan dingin itu dari suhu minus 20 derajat celcius sampai 400 derajat celcius gitu. Jadi aman banget ya, mau disimpan di kulkas ataupun dipakai menghangatkan makanan di microwave. Dan ini juga terdapat ventilasi udara di bagian tutupnya, jadi kita bisa simpan makanan panas dengan ditutup tapi dibuka aja bagian ventilasinya ini. Jadi makanannya nggak akan cepat basi. Pokoknya review dari aku ini beneran bagus banget. Dan ini juga jauh lebih murah daripada yang dijual di toko-toko atau di mall-mall gitu loh, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau beli juga produknya, kalian bisa langsung aja klik linknya, udah aku simpan di description box. Oh ya, buat teman-teman yang mau belanja di Shopee juga, jangan sampai kelewatan ya. Promo puncak 44 sambut Ramadan sale pukul 00 nanti. Di sana ada gratis ongkir 0 rupiah dari semua toko, voucher kaget sampai dengan 1,5 juta rupiah, dan flash sale sembako 1 rupiah. Oke, langsung aja. Pertama ini aku mau buat stok ayam kremes gitu, teman-teman. Nah, ini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan daun salam, daun jeruk. Terus ini aku juga pakein ketumbar bubuk gitu sama lada. Pokoknya untuk resep lengkapnya nanti aku simpan aja ya di description box. Semua bahan-bahan yang aku masukin blender ini mau aku haluskan ya. Terus ini aku tambahin air. Total air yang aku pakai untuk membuat ayam kremes ini tuh 500 ml ya, teman-teman. Dan lanjut ini aku tuangin santan, diaduk-aduk ke air yang 500 ml tadi. Terus ini bumbunya udah aku blender, langsung aja deh dicampurin sama air yang udah dilarutkan sama santan tadi. Diaduk-aduk dulu, baru deh nanti ditambahin aromatik. Ini aku pakai salam dan sereh ya. Serehnya udah aku geprek, salamnya juga udah aku cuci. Terus langsung aja deh ini ayamnya dimasuk-masukin. Ini aku buatnya itu 8 potong. Niatnya itu untuk 2 porsi makan gitu, berdua aku dan suami. Kalau di Aksa dia makan ayamnya masih sedikit-sedikit gitu, karena dia lebih suka telur gitu daripada ayam. Mungkin lebih gampang gitu ya ngunyahnya. Untuk bumbunya ini aku pakai kaldu ayam, garam, dan penyedap. Penyedapnya bebas ya, bisa pakai MSG ataupun kaldu jamur. Ini aku tutup biar lebih cepat. Terus sambil nunggu ayam kremesnya matang, ini aku mau buat ayam serundeng. Nah, ini aku pakai jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, daun salam, daun jeruk, dan juga batang serai. Semua bumbu ini mau aku haluskan kecuali aromatik ya, teman-teman. Dan ini aku juga pakai ketumbar bubuk sama lada bubuk gitu. Terus tadi aku juga habis parut lengkuasnya ya, aku pakai 2 batang lengkuas gitu. Terus ini ayamnya udah mateng, mau aku tiriskan dulu ke sini, dipisah ya sama kuahnya gitu, karena nanti untuk penyimpanannya juga akan dipisah. Pokoknya untuk resep lengkapnya nanti aku simpan aja ya di description box, siapa tahu teman-teman ada yang butuh juga. Dan mohon maaf banget ini videonya agak cepet-cepetan karena durasinya lumayan panjang kalau gak dicepet-cepetin. Terus itu tadi bumbu yang di blender aku masukin aja langsung ke wajan yang udah aku panasin. Aku masukin semua aromatik yang udah tadi aku siapin. Terus ini aku juga masukin
masukin lengkuas yang udah aku parut. Aku parutnya pakai parutan keju gitu, dan ini aku juga masukin air gitu ya teman-teman. Langsung aja deh ini dimasukin ayamnya semuanya. Tadi airnya aku pakai 400 ml ya, dan ini ayamnya aku pakai 12 potong gitu. Pokoknya ini aku bikin untuk 3 porsi makan berdua gitu ya. Jadi untuk satu porsi masaknya nanti tinggal goreng 4 potong aja, terus ditambahin tahu tempe dan sayur-sayuran aja, udah enak banget lah ya. Pokoknya kalau untuk porsi masak itu disesuaikan aja ya dengan porsi makannya masing-masing dan anggota keluarga kalian gitu. Untuk ayam serundeng ini aku juga tambahin kelapa parut ya, aku beli di pasar gitu 3.000, nggak tahu hitungannya itu berapa, pokoknya 3.000-an dapatnya satu kantong seperti itu. Terus ini aku juga tambahin bumbu ya, aku pakai kaldu ayam, penyedap dan juga garam. Terus aku juga tambahin gula sedikit banget, cuman 1 sendok teh aja. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja, terus ditunggu sampai menyusut gitu. Ini mau aku tutup biar lebih cepat. Udah beres, ini tadi aku tinggal buat nyuapin sama mandiin anak dulu, dan ini udah dingin ya. Tinggal dituangin aja ke wadah seperti ini, dipisahin ayam dan serundingnya gitu, karena nanti penyimpanannya akan dipisah juga. Terus ini aku mau lanjut buat rendang ayam. Ini aku pakai bumbu dasar putih 1 sendok, bumbu dasar merah 2 sendok, terus aku juga pakai lengkuas, salam, serai dan daun jeruk gitu. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Ini mau aku tambahin minyak sedikit banget biar dia makin wangi gitu keluar. Terus ini aku tambahin bumbu racik rendang, dan langsung aja ini aku masukin ayam-ayam yang udah aku cuci bersih. Oh ya, tadi di pasar aku beli ayamnya itu untuk stok semuanya 3 ekor gitu ya mam, tanpa sayap, tanpa kepala dan tanpa kaki. Ini pure badan semua dan paha gitu. Untuk harga per ekornya itu 40.000, jadi aku beli sebanyak 120.000 gitu untuk budget ayam. Nah terus ini aku tambahin santan ya sambil dikucuk-kucuk biar dia gampang merata gitu. Jadi aku mau cerita sedikit kalau ini adalah pengalaman pertama aku masak 8 menu sekaligus dalam waktu 1 hari, dan badan aku beneran dong. Tadinya aku tuh mau bikin 10 menu gitu, cuman asli aku gak sanggup banget. Alhasil ini aku cuman bisa share 8 menu aja, tapi gak apa-apa walaupun capek. Ramadan kali ini aku bisa jauh lebih tenang karena punya banyak waktu selain di dapur. Sambil nunggu rendang ayamnya itu mateng, ini aku mau ungkep tempe dulu. Nah ini aku pakai 1 papan tempe yang aku beli di pasar, harganya itu 4.000. Aku potong-potong seperti ini, terus aku pakein bumbu racik gitu. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja ke semuanya dan ditunggu sampai 4 menit. Terus sambil nunggu masakan dua itu mateng, ini aku mau masukin serundeng ayam tadi karena ini udah dingin ya. Aku masukinnya ke plastik klip seperti ini, jadi aku masukin per porsi masak gitu teman-teman. Aku masukinnya sedikit-sedikit gitu ya biar nanti pas dari freezer itu gak diturunin banyak dan dimasak sedikit gitu loh. Jadi tidak akan ada yang mubazir gitu. Terus ini tempenya udah 4 menitan gitu, dan menurut aku ini udah cukup. Langsung aja ini aku masukin tahu di bekas ungkepan tempe tadi, karena sayang banget ya, lumayan banget airnya masih bisa dipakai gitu. Dan sambil nunggu rendang ayamnya itu menyusut, kalau tahunya tadi udah aku matiin ya apinya karena udah cukup. Kalau tahu itu nggak perlu lama-lama, kayak 2-3 menitan aja supaya bumbunya meresap aja gitu ya. Ini aku mau sambil geprek-geprekin dada ayam yang udah aku fillet. Terus ini mau aku marinasi pakai garam, lada, kaldu ayam, dan bawang putih halus. Kalau kalian punya stok garlic powder atau bawang putih bubuk gitu bisa pakai ya, karena aku nggak ada stok, adanya cuman bawang putih halus. Jadi ya udah, ini aku pakai ini aja. Dibejek-bejek sampai semuanya merata. Terus ini mau aku diamkan selama 1 jaman gitu, dan mau aku masukin kulkas biar dia lebih terjaga ya, lebih aman gitu, nggak basi.
Setelah 1 jam ini langsung aja aku mau buat adonan chicken katsunya. Ini aku pakai tepungnya itu tepung serbaguna ya teman-teman, jadi nggak perlu dipakein bumbu-bumbu lagi. Kalau kalian mau pakai tepung biasa juga boleh, cuman harus dipakein bumbu lagi ya, kayak garam, kaldu, dan lada gitu. Untuk prosesnya ini langsung aja aku masukin ke tepung kering dulu, terus nanti aku masukin ke telur, dan lanjut step terakhir aku masukin ke tepung panir atau breadcrumb ya. Menurut aku chicken katsu itu enak banget, dan dia itu bisa dimakan pakai apa aja gitu loh. Bisa pakai saus sambal, sambal mata, sambal hijau, pokoknya lain-lain, sambal geprek juga bisa ya. Dan untuk cara buatnya ini juga lebih simpel dibandingkan kita buat chicken nugget gitu. Rasanya menurut aku hampir sama gitu, cuman bedanya ini full daging, kalau nugget itu campuran terigu gitu kan. Jadi kalau disuruh milih, aku lebih mending milih buat chicken katsu gitu daripada harus buat nugget, karena PR banget gak sih? Buat nugget itu harus giling-giling daging dulu dan giling-giling semua adonan gitu loh. Oke, balik lagi ke videonya. Pokoknya ini prosesnya udah beres ya, sama aja stepnya kayak tadi. Dan ini dia udah beres, jadinya itu banyak banget ya, padahal ini cuma 1 ekor dada ayam aja. Terus ini sisanya karena tepung panir yang kuning udah habis, jadi mau aku pakein tepung panir yang putih untuk sarapan besok pagi gitu loh. Oh ya, by the way, ini aku buat videonya itu di hari Kamis ya teman-teman. Jadi hari Kamis tuh tanggal berapa tuh? Pokoknya 1 hari sebelum puasa atau 2 hari sebelum puasa gitu deh ya. Oh ya, semuanya ini aku goreng dulu kayak cuman setengah matang aja, sebentar banget ya, biar dia lebih aman dari pertumbuhan bakteri. Karena setahu aku nugget-nugget yang dijual pabrikan itu juga dia digoreng dulu gitu kan. Terus lanjut, ini aku juga mau buat cumi sambal hijau gitu. Untuk cabai-cabean dan tomatnya ini mau aku rebus dulu kayak cuman 5 menitan. Dan untuk bawang merah, bawang putih, sama cabai rawitnya itu nggak akan aku rebus ya. Mau langsung aja aku chopper. Dan seperti biasa sambil nunggu ini ke 5 menit, ini aku mau langsung aja buat manasin minyak gitu. Aku pakai minyaknya yang bekas goreng nugget gitu ya, cuman aku saring dulu, terus aku mau goreng dulu gitu cuminya biar dia setengah mateng gitu, biar nanti pas digoreng sama sambal tuh nggak terlalu lama ya. Udah sebentar aja. Oh ya, tadi sebelum digoreng cuminya ini udah aku rendam dulu pakai air panas gitu ya teman-teman. Dan langsung aja ini aku masukin bumbu yang tadi udah aku chopper. Aku bagi 2 kloter gitu. Yang pertama ini yang tadi ya, kayak bawang-bawangan dan cabai rawit aja. Dan yang kedua itu bumbu yang tadi udah aku rebus. Nah yang ini sengaja aku bagi 2 gitu, biar yang aku goreng tadi itu kan bawang-bawangan dulu ya, biar dia sampai kecium dulu wanginya, baru deh aku tambahin semuanya. Nah itu aku juga tambahin aromatik, aku tambahin 3 lembar daun jeruk gitu. Terus ini aku pakai kaldu ayam 2 sendok teh, pakai penyedap rasa ini 1 sendok teh. Bebas ya untuk penyedapnya, bisa pakai MSG ataupun kaldu jamur. Terus ini aku juga pakai gula pasir ya 4 sendok teh atau sesuai selera. Sebenarnya aku tuh agak ragu-ragu gitu buat nyebutin takaran, karena aku tahu ya takaran asin seseorang itu pasti berbeda-beda, takaran manis seseorang juga itu pastinya berbeda-beda. Dan sambal cumi tadi udah mateng, tinggal nunggu dingin aja, dan udah aku cobain beneran enak banget. Terus ini aku mau lanjut buat dendeng sapi gitu. Aku pakai 750 gram daging sapi rendang. Terus untuk bumbunya ini mau aku halusin pakai jahe, kemiri, bawang putih, ketumbar. Dan untuk aromatiknya nanti aku pakein lengkuas dan juga salam. Terus ini aku pakein air sebanyak kurang lebih itu 600 ml. Dan ini aku pakein garam dan juga lada bubuk ya. Terus diaduk-aduk dulu. Dan ini aku juga mau tambahin air kelapa. Aku pakainya hidro koko, mau pakai air kelapa asli juga boleh ya, lebih bagus. Udah kayak gini aja, tinggal ditutup aja dan ditunggu sampai airnya menyusut. Sambil nunggu ini seperti biasa harus sambil-sambil ya kalau masaknya banyak itu. Ini aku mau rebus daging buat itu, buat sop. Aku cuman pakai daun salam aja, terus aku pakein air kurang lebih 600 ml. Dan aku pakein garam, ditutup deh.
Dan sekarang sambil nunggu daging sapinya mateng, ini aku mau beresin dulu ini ya. Oh ya, aku beli daging sapinya itu 900 gram ya teman-teman. 750 gramnya itu aku pakai buat dendeng dan 150 gramnya itu aku pakai buat daging sop gitu, dipotong kecil-kecil. Untuk harganya itu Rp100.000. Mungkin tadi teman-teman lihat pas aku beli daging sapi itu aku ambilnya 3 potong. Nah, untuk yang 2 potongnya itu untuk di rumah orang tua gitu ya, teman-teman, dan 1 potongnya di rumah aku buat aku masak stok seperti ini. Karena ini aku masaknya udah sampai malam banget gitu, sampai nunggu Daksa tidur. Jadi ini langsung aja sambil nunggu daging nanti, ini aku mau beresin satu persatu seperti ini. Nah, untuk penyimpanannya aku pakai wadah yang tadi aku unboxing ya. Ini udah aku cuci bersih semuanya. Lanjut, ini aku mau geprek-geprek dendeng yang tadi udah aku buat. Ini udah lumayan dingin gitu. Jadi geprek-gepreknya seperti ini aja ya, jangan sampai hancur banget. Ingat, cuman sampai agak tipis seperti ini aja. Jadi nanti pas mau masak itu udah simple banget, tinggal goreng aja dan dipakein sambal-sambelan gitu deh. Bisa pakai sambal hijau, sambal apa aja deh, ini enak ya. Terus untuk ayam serundengnya ini aku bagi jadi 2 kotak gitu. Ini bisa 2 atau 3 porsi masak sih ya kalau aku. Dan untuk ayam rendang ini aku simpen di 1 kotak seperti ini aja. Aku simpennya di kotak Frenzy ya, yang ukuran berapa ya, lupa. Terus ini aku juga mau simpen tahu. Untuk tahu ini aku simpennya di kotak Keep aja yang aku punya. Aku mau mix gitu antara tahu dan tempe. Kenapa? Karena ini tuh kan mau aku simpen di freezer ya. Jadi pas mau diturunin itu nggak perlu dua-duanya, tahu dan tempe. Aku cuman perlu turunin 1 kotak aja. Dan ini chicken katsu yang pakai breadcrumb warna putih tadi, ini udah jadi ya. Tapi ini belum aku goreng karena mau dipakai sarapan besok. Nah, terus ini tuh daging sapi yang tadi, ini udah aku rebus sengaja ya. Aku potongnya tuh kecil-kecil biar Daksa itu gampang makannya. Terus ini untuk kuah buat bikin kremesan aku simpen jadi 2 kotak. Itu aku simpennya di plastik clip. Sebenarnya bisa di plastik apa aja sih ya, yang penting dipastikan aja dia nggak akan tumpah. Dan ini untuk serundeng aku bagi jadi 4 porsi goreng gitu. Dan udah beres semuanya, tinggal ditutup-tutup aja seperti ini, terus dirapihin deh ke dalam kulkas atau ke dalam freezer ya. By the way, ini aku isi suaranya itu dubbingnya sampai 19 menit, aku nggak biasa. Jadi suara aku tuh sampai serak gini, jadi mohon maaf ya kalau tadi di tengah-tengah itu aku udah hampir kecapean gitu. Terus ini mau langsung aja aku susun-susun ke dalam freezer. Dan ini dia, udah beres semuanya. Alhamdulillah, mohon maaf aku gak bisa videoin pas masukin freezernya karena udah kecapean gitu. Makasih banyak ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai beres. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, komen juga di bawah untuk saran dan pertanyaan dari kalian, dan subscribe juga biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.